kebakar hutan, teman-teman. What the f***. Halo Sabkes, kembali lagi dengan saya Ervan Chan, Ervan 40. Dan kali ini kita bakal mainin Minecraft lagi, teman-teman. Dan kali ini kita udah episode 3 dan kita di beautiful goa kita ini. Dan itu di situ ada apa? Dan wow. Oke, dan kita udah malam. Dan teman-teman, saya sudah update, saya tambah mod shield. Kalian lihat di sini. Wow, saya sudah tambah mod shield biar lebih mudah mainnya. Dan ini bagi kalian yang aja di samping ini mod not enough item. Oke, bukan too many item. Beda ya. Jadi biarpun saya klik di sini, saya nggak bisa ambil barangnya. Ya, saya nggak bisa main barangnya, ambil barangnya karena kayak saya survival. Jadi nggak ngaruh. Oke, dan di sini ada shield juga, saya sudah anu. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 shield. Ada yang terbuat dari kayu. Ada yang terbuat dari ini, banyak banget pokoknya. Dan oke, langsung aja kita main. Oke, teman-teman, tadi di situ kita punya anu ya. Kita coba deh buat anunya, teman-teman. Buat shield yang pakai kayu, oke. Contohnya kita pakai ini. Oke. Dan kita coba. Yeay, jadi keren-keren. Oke, dan kita coba taruh, teman-teman, di sini. Dan ini di sini. Dan kalau kita pencet R, wow, maka kita punya. Wah, oke, langsung aja tidur kita lihat. Wow, kita udah kece, teman-teman. Oke, kita tidur aja. Yeay, kita tunggu pagi. Ah, oke, sudah pagi dan kita keluar. Dan itu banyak zombie terbakar. Wow, ini ada kampak terbang, kalian lihat. Oke, oh itu ada creeper juga. Jauh-jauh. Oh, kita bunuh dulu creeper. Op, jangan meledak. Slow. Wow. Oke, meledak. Oh, mau aku terbakar. Go get the fuck out. Nyebur. Ayo, udah berhenti. Oke, kita coba tangkis. Ya, bisa tertangkis, teman-teman. Ya, mati, what the hell. Oh my god. Dan kalian lihat. Ya, kita kayak berenang. Lucu ya. Oke, kita ambil semua barang-barang kita. Oh my god, ini ada. Sini kamu. Oh, mampus. Yeay, kita dapat anu, teman-teman. Yeay, dapat ini. Lumayan dapat X. Dan saya ada mod, beberapa mod yang di sini yang saya hapus. Kayak mod 3 ini saya hapus karena itu yang bikin rusak. Anu, mapnya ini yang bikin rusak kayaknya mod ini. Dan mod furniture, kenapa? Karena nggak begitu penting menurut saya. Jadi saya nggak anu masukin. Oke, kita 3, 4. Yeay. Oke. Ini satu, kita taruh dulu. Ini, yeay. Oke, dan teman-teman, hari ini kita mau nebang pohon putih ini. Karena kita mau buat rumah di atas itu. Udah saya rapiin tadi malam. Tadi malam kemarin. Dan di situ ada monster sepertinya. Oh my god. Tar. Aduh, ini ada yang jatuh barang. Oke, sudah. Oh, suara apa itu? Oke, skeleton, aku mendengar skeleton. Tapi teman-teman, ini kurang anu ya. Apa namanya? Kalau yang kayu dia nggak begitu kuat. Jadi mungkin berapa kali aja udah hancur anunya, pertahanannya. Beda sama, oh masih ngebug dia. Kalau Minecraft biasa beda. Kalau Minecraft biasa dia apa ya, kalau kita klik kanan dia nggak ada batasannya. Kalau mod ini dia ada batasannya, teman-teman. Ini kenapa masih begini ya? Atau mungkin karena kita dekat-dekat pohon itu. Pohon itu keramat, teman-teman. Jadi nggak boleh dia deketin. Oke, kita ambil aja semua ini. Dan kita tanam ini lagi. Karena ini penting untuk bangsa dan negara, teman-teman. Saya mendengar suara skeleton, di mana itu? Curiga di dalam pohon ini. Penunggunya, ada penunggunya ini. Oh iya, bener, ada di dalam pohon. Sepertinya dia penunggunya. Dan pecah, oh my god. Biarkan aja dia jadi penunggu di dalam situ. Saya nggak peduli. Yang penting kita urus urusan masing-masing. Oke, teman-teman, dan mungkin selagi saya ngambil kayu, saya langsung aja ya. Everybody,
Oke teman-teman, kita udah balik lagi dan ini sudah malam. Oh, oke, dan kita udah dapatin batu yang kita mau. Batu kan, kayu yang kita mau. Oke, dan kita bakal makan apel dulu. Lumayan dapat dari pohon, masih fresh. Oke, kita masuk. Dan kita nanti bakal buat rumah di atas itu teman-teman. Dan kita harus tidur dulu, istirahat. Karena tadi saya sudah nebang kayu, bener-bener nebang. Saya mau buat kita buat beberapa nu dulu teman-teman. Kita buat kampak dulu karena kita nggak punya kampak sama sekali. Kita buat 3 aja. Oke, cukup. Oke, terus kita susun untuk besok apa yang perlu kita ambil. Ini batu-batu nggak perlu, ini torch bawa aja. Oke. Ini kita susun pokoknya yang rapi ya teman-teman, biar nggak berhamburan dia. Ini nomor 9. Dan itu suara zombie di mana saya nggak tahu. Oke, kita butuh oakwood mungkin kita bawa aja 2. Oke, mungkin kayaknya segini aja udah cukup teman-teman. Waktunya kita tidur dan kamu zombie akan terbakar. Yeay, kita udah bangun pagi. Waktunya kita keluar. Sepertinya di atas itu ada zombie teman-teman. Dan kita kayaknya bakal ke atas. Semoga nggak ada yang nge-spawn ya. Kita kemarin udah pokoknya udah benar-benar ratain itu teman-teman. Jadi kita tinggal lewat mana ya? Saya lupa lagi. Lewat sini seharusnya. Nanti saya buat saya mau buat jalan. Jadi nanti rumah atas sama rumah oh my god. Kita coba. Dia. Kau sungguh dia. Kita coba. Sini kau. Iya. Susah ya. Aduh, ini kurang kuat ininya. Oh my god. Ya nggak bisa, ancoy. Ngeboy ngebut di jalanan ibu kota. Ih, brengsek, kurang ajar ini. Ah, mati kita, oh my god. Oke, aku berserah diri padamu. Oke, langsung aja kita cepat. Itu kayu-kayu penting semua. Oke. Mati kau. Oh yey. Paling cuman gitu doang. Oke, kita ambil semua kayu-kayu ini yang penting ini. Kayaknya saya nggak pakai ini dulu deh. Karena jelek banget tamengnya teman-teman. Jelek juga nggak begitu bagus. Karena ya kalian tau lah. Dari kayu buatnya. Jadi agak nggak begitu bagus. Oke, kita susun dulu kayu-kayu. Kayu-kayu brengsek ini. Kayu hitam. Kayu hitam semua di sini. Pokoknya orang-orang Afrika di situ ya, ini orang kulit putih di sini. Di sini. Oke, mantap. Oke, ini di sini dan oke, sadis udah cukup. Oh, di sini ada juga kayu hitam ya. Oke, teman-teman dan kita langsung ke situ aja kalian lihat. Beautiful tempat ini udah saya kosongin kemarin. Hap. Aduh. Oke, kita bakal buat rumah. Jadi teman-teman strukturnya itu seperti ini. Kita butuh ini. Oke. Yap, kita butuh ini dan kita butuh ini. Nah, jadi strukturnya itu seperti ini teman-teman. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kalau 13 berarti 6 tambah 6 12 berarti 6. 7. 1 2 3 4 5 6 berarti di sini. Yap, seperti ini. Dan mungkin saya aduh. Mungkin saya tambahin aduh fuck. Apa ini migran-migran? Saya tambahin aja satu blok lagi di sini. Biar nggak begitu mepet. Yap, dan nggak cukup. Kita pakai yang putih aja bodo amat. Hidup seperti Larry. Oke, sudah seperti ini. Nah, jadi sudah seperti ini. Kita kasih ini teman-teman. Kayu hitam orang Nigeria. Kalian kalau mau ikutin rumah ini boleh, nggak apa-apa. Kita bakal buat rumah ini seelegan mungkin pokoknya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini 1, 2, 3, 4. Nanti di sini jendela. Oke, pas seperti ini. Oh ya benar.
Aduh, ngebug kan? Oke, seperti ini dan mungkin berarti harus satu lagi di sini. Dan di sini juga. Dan ini seperti ini. Oke, canggih, mantap. Sepertinya kekurangan ke sana kita, teman-teman. Karena sini 1 2 3 aduh. 1 2 3 4 5 aduh. Seharusnya 6 di situ, teman-teman. Kita kasih aja di sini. Oke. 5 6 jadi nanti gimana ya? Jadi di sini nanti jendela. Oke, mantap. Berarti benar seperti ini dan ini kita bakal hancurin. Kalian boleh ikutin rumah ini, saya jamin pasti bakal berantakan. Enggak, lumayan lah kayaknya. Jadi teman-teman, ini sudah seperti ini dan kita kayaknya bakal ke sana lagi. Kita hitung tuagapat manam berarti 6. Kita ke sana juga 6. 1 2 3 4 5. Ntar deh, kayaknya kita cuma butuh 5. Kenapa 6? 1 2 3 4. Oh, satu lagi deh. Oke, teman-teman, ini 1 2 3 4 5 6 7 benar seperti ini sebenarnya. 1 2 3 4 5 dan ini salah. Dan kita harus kasih 2 lagi di sini. Kita kekurangan tempat sepertinya. 6. Nah, sampai sini. Mungkin nanti kita bakal ini kenapa ya? Allahu ya Rahman, ya Rahim. Oke, terus kita kasih kesin lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ini seperti ini. Udah kita ikutin aja. Dan ini lagi. Mungkin nanti kita ambil pasir, teman-teman, untuk isi bawah-bawahnya yang kurang ini. Nah, jadi seperti ini keseluruhan. Setelah itu tinggal kita kasih pilar-pilarnya. Pilar bukan pi itu. Oke, seperti ini juga kita kasih. Oke, dan aduh. Seperti ini dan kita tinggal kasih seperti ini. Dan oh my god, ketinggian. Oke. Oke, sudah seperti ini, mungkin saya langsung cepatin aja kasih ke semuanya. Oke, teman-teman dan au. Oke, udah seperti ini strukturnya, kalian lihat. Saya maunya memang strukturnya seperti ini. Mungkin ini kita tambal aja nanti ya, batu atau enggak tanah, pasir, tanah. Oke, dan sudah oh ini dia. Oke, dan sudah malam. Oke, dan teman-teman, nanti saya juga pengen kita ini ada ke bawah. Jadi ini tembus ke rumah kita, jadi kita nggak perlu au. Pas banget kan? Oke. Seperti ini. Oh, you can only sleep at night. Oke. Dan kita buat oke, kita coba buat tangga dulu, teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke atas. 9, oke. Setelah itu kita bakal buat ini, yap, ini. Oke, jadi kita langsung aja bikin. Aduh. Dan ini ngebug lagi. Saya nggak tahu itu kenapa, nanti saya bakal baikin lagi. Apa yang salah sebenarnya, saya juga bingung. Dan ini kita taruh sini. Dan kita bakal taruh ini biar nggak gelap, daripada ada monster nge-spawn di sini. Di sini. Dan kita punya dua tempat tinggal sudah sekarang, teman-teman. Dan kita tidur, yay, berdampingan dengan tangga pastinya. Oke, kita sudah bangun dan udah. Oh, kita ambil pasir, jangan lupa. Oke, kita ke atas. Dan aduh, salah. Seharusnya jangan di sini, coy. Oke, seharusnya ini menghadap ke sana, bukan menghadap ilahi. Oke. Oke, ini dirt. Oke, ini dia. Kita kasih dirt full. Oh, kita ngebug bisa tembus. What the hell was going on in here? Oke, sudah full. Jadi kita masih butuh ini dan butuh ini. Oke, teman-teman, jadi seperti ini dan saya butuh ini. Mungkin seperti ini. Yap, benar seperti ini. Ini parah banget asli. Nah, setelah seperti ini, teman-teman, kita buat seperti ini. Kita buat di pinggir-pinggirnya. Oke, mancap. Setelah itu bagian sini lagi. Setelah itu bagian sini lagi dan mungkin saya langsung kasih semua.
Oke teman-teman, sudah jadi seperti ini. Terus kita kasih pilarnya lagi 1, 2, 3, 4 biar simetri. Karena kalau kayak gini dia jadinya ganjil teman-teman. Dan itu halo Barbie. Ya kok Barbie sih. Oke. Wow, itu ada Nukita di situ. Oke, come back-back aja oke. Di situ Barbie, jangan ganggu saya. Oke, kita buat seperti ini dan what the hell ini kok nyangkut? Oh, kita udah di oh my god. Dan nyangkut. Magic Sushi Binio. Oke. Sudah seperti ini dan kita tinggal bikin yang di sana lagi, teman-teman. 1 2 3 4 5. Jadi kita ngitung kayak senam. Luar biasa. Oke, mungkin saya langsung fullin aja lagi. Oke, teman-teman, dan kita udah jadi struktur seperti ini. Apalagi yang kurang? Banyak banget yang kurang. Oke, kita bakal oh, mungkin kita nggak usah oh, what the fuck. Oke, selagi kita udah mumpung di bawah. Jadi saya bakal ini timbun tanah semua di sini, teman-teman, dan bakal saya cepatin aja prosesnya. Kebakar hutan, teman-teman. What the f- saya nggak sanggup, oke. Saya keluar dulu, saya masuk lagi. Tenangkan pikiran. Please, rumahku. Oh my god, kita ambil dulu semua barang-barangnya. Ih, cuman gara-gara ih, brengsek itu satu biji. Aduh. Aduh, dan ini gara-gara ngelek-ngelek ini kurang ajar, ya. Ya Allah, rumahku tercinta. Ih, ya Allah. Hancur dah, hancur. Oke, ini mati kau api. Apinya ini kok gak hilang-hilang ini. Oke, udah tenang. Oke, tenang. Eh, ada suara lagi di mana? Oh my god. This is never end, oh my god. Oh my god. Oke teman-teman, kalian lihat apa yang terjadi dengan rumah kita. Yap, inilah yang terjadi. Gak jelas jadinya bentuknya, strukturnya, gara-gara skeleton kurang ajar. Oke, gak apa-apa, tapi kita masih bisa buat seperti ini. Ini benar-benar hancur sudah. Dan ini tiba-tiba ada ini, oh my god. Ini semua gara-gara skeleton kurang ajar. Oke, dan ini lagi. Aduh, salah kan? Oke. Oke, kita hancurin dulu ini. Aduh, gila, bener-bener gila, teman-teman. Oke, semuanya fine. Oke, semuanya sudah fine sepertinya. Oke, dan kita coba naik. Aduh, jangan pakein deh. Sayang, karena itu nanti kita pakai. Dirt kita banyak yang habis. Aduh, ini kepencet apa lagi? Oke, teman-teman, sudah tadi terpencet F7 ternyata. Oke, sudah seperti itu. Dan apalagi yang kurang ini? Oke, ini. Oh, di sana juga, ya Allah. Parahnya gila. Ini nggak ketinggian ya? Oke, nggak apa-apa, bodo amat. Bagus, semakin besar semakin bagus rumahnya. Oke, teman-teman, dan kita tinggal kasih atapnya lagi. Oke, seperti ini. Mungkin saya bakal cepatin aja bagian atap ini. Oke, teman-teman, ini sudah Oh, mati, oh my god. Oke, kita tidur aja dulu. Nah, tadi strukturnya udah seperti itu, teman-teman. Mungkin video ini bakal sedikit panjang sepertinya. Karena saya pengen benar-benar selesaikan ini. Nggak usah diselesaikan, setidaknya untuk strukturnya aja. Oke. Oh, itu ada kayu lagi. Pokoknya kalau udah jatuh ini banyak banget yang hilangan barang.
Ini kayu-kayu putih kemanaan coba? Aduh. Kemana-kemana anak kambing kaya. Oke, kita... Aduh, barang-barang kita kemana ini? Nah, ini sampai ke sini terbangnya, luar biasa. Oh, itu di atas banyak sekali. Sini kau. Oke, kita bakal ambil barang-barang kita. Oh, itu di bawah juga ada. Kita ambilin dulu. Ini dan ini. Oke, sepertinya sudah. Yap, sudah. Nah, teman-teman, jadi strukturnya seperti ini. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan lah. Oke, mungkin saya bakal lanjutin ini dulu lagi dan saya cepatin lagi ya. Oke, teman-teman, udah jadi dan pasir kita habis. Nggak apa-apa, segini aja dulu cukup. Dan oke, teman-teman, jadi seperti ini strukturnya. Kita pakai kayu putih kali ini mungkin. Oke, jadi di sini bakal kayu putih. Di sini juga kayu putih, di sini kayu putih. Nah, seperti ini, teman-teman. Di sini mungkin kayu putih juga. Oh, jangan deh, jangan. Sini jangan kayu putih karena ini 1, 2, 3 karena dia ganjil. Jadi ini bakal seperti ini. Oh ya, benar seperti ini. Dan kamu get the fuck out. Oke, kita kasih taruh di sini aja. Sudah seperti ini. Ini satu, ini ganjil enggak ya? Oke, dan di sini nanti kaca full. Dan oh my god. Oke, di sini juga kita kasih sama seperti itu. Nanti ini kaca full. Dan selanjutnya kita tinggal hitung yang ini. 1, 2, 3. Aduh, kayak apa ya? Setelah seperti ini, kita kasih di tengah ini. Nah, nanti di sini kaca. Gitu, teman-teman. Luar biasa kan? Enggak sih, biasa aja. Oke, nanti semua ini kaca. Dan ini pasir-pasir ini kita hancurin dulu. Aduh, salah. Oke. Jadi nanti tanah-tanah ini kita ganti juga sama kayu, teman-teman. Setelah seperti ini, mungkin kita bakal tangga, tapi kayaknya di episode selanjutnya aja deh kita buat, oke? Oke, sob guys, mungkin segini aja untuk episode kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.